Assalamualaikum para penonton Malaysia hari ini. Anda sedang menonton MHI. Apa khabar semua? Semoga sihat walafiat, bersemangat. Anda bertemankan kami berdua. Saya Sofia bersama Naz Rahman dan saya Ahmad. Suka bila pengacara yang bersama-sama saya begitu bersemangat. Yes. Membawa energi atau orang kata kekuatan yang luar biasa di pagi hari ini. 22 Februari. dan mungkin belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada Sofia. Terima kasih. Saya juga nak mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada Bang Naz juga. Kita edarkan kecukan-kecukan ini kan. Kita difahamkan masih berterusan dan sehingga ke hujung minggu ini. Betul. Kita difahamkan ada satu sambutan dinamakan Cap Gome. Cap Gome. Jadi okeylah untuk apa yang saya fahamlah itu merupakan hari kekasih buat apa tu kaum Cina kita. Jadi saya, kalau tak salah saya lah semua akan pegang oren, lepas tu dia akan tulis nama, lepas tu dia kembali ke dalam sungai atau air yang mengalir dan harapannya lah akan menjumpai jodoh yang sesuai. Dengan tradisi apa kepercayaan sendiri dan sebagainya. Betul. Apa pun yang sangat menarik pagi ini kita nak bawakan bukan saja kita bercakap tetapi apa juga yang bakal menjadi menu kegemaran anda. Sebab apa? Rakan tugas kita Rena Hazrina kini berada di Klang Selangor. Bukan biasa dia punya sarapan. Betul. Bukan roti canai, tidak. Kita bawakan menu sarapan barat. Ya, betul. Barat dan juga Sabah dan Sarawak kelihatan. Hui, pagi-pagi dah ramai dah betul. Hazrina Kasim, nampaknya tugasan anda amat rumit. Sekarang ini, inilah kami nak bawakan sebenarnya suasana pagi kalau nak bersarapan di Jalan Paip Meru Klang. Ini kita nak cerita tentang menu yang sangat istimewa di Cafe Salim. Kabarnya orang Klang kat sini memang pagi-pagi makan makanan ataupun sarapan ala barat. Inilah keadaannya, kalau nak datang kena beratur dulu, ambil nombor ataupun mereka yang dah biasa dengan kedai ini akan buat tempahan lebih awal. Saya saja je nak rasa pengalaman untuk beratur panjang kalau tengok daripada jam 8 pagi sampai keluar sana. Ini kita dah masuk, saya tumpang lalu ya. Okey. Okey, ini suasana kedainya memang agak luas dengan konsep terbuka. Dekorasinya kalau boleh kami kongsikan kepada anda penonton MHI pagi ini memang sangat tenang dengan ada hiasan-hiasan kenderaan berkuasa tinggi, motor berkuasa besar dan juga kereta-kereta antik. Dan kalau tengok sekarang ni kan memang dah ramai pelanggan-pelanggan sedang menikmati sarapan mereka. Kita juga nak kongsikan kepada anda, tadi saya dah sebut makanan sarapan kat sini memang berbeza. Kalau kita dah biasa makan nasi lemak, roti canai, mihun goreng, hari ini kami nak bawakan menu ala barat. Tapi nak cari dulu tuan punya kedai, Chef Salim. Chef, minta maaf ganggu. Selamat pagi, Chef. Okay. Apa khabar? Baik. Okey, kami difahamkan kalau datang ke Cafe Salim ni, memang menu dia sangat istimewa. Katanya menu ala barat. Agaknya kenapa Chef memilih sarapan ala barat untuk hidangan pelanggan kat sini? Oh, nombor satu, sebab memang saya punya skill dalam, specialist dalam bidang ni. Jadi area ni tak ada lagi orang buat yang konsep western breakfast tetapi di dalam suasana kampung, countryside. Ini restoran macam ni banyak terdapat di belah-belah Europe, belah-belah countryside kan. So saya cuba buatkan di Meru sebab keadaan ni nampak macam countryside. Jadi bila orang datang dining dekat sini, nampak macam alfresco dining. Nampak simple. Tapi food yang kita serve kat sini ialah bertaraf international hotel. Food yang biasa diserve di hotel bertaraf 5 bintang. Kabarnya Chef memang ada pengalaman lebih 40 tahun menjalankan perniagaan ataupun berkhidmat di hotel-hotel terkemuka. Malah pernah menjadi tukang masak peribadi bagi kerabat diraja Arab Saudi. Betul eh? Betul. Itu cerita lama dulu-dulu. Cerita dulu-dulu kita kena share, Chef. Okey, saya tengok suasana ni. Seawal pagi jam berapa sebenarnya dah ramai pelanggan menikmati sarapan ala-ala western ni, Chef? Biasanya 6.45 orang dah start parking. 6.45? And then kita buka untuk ala carte pukul 7 pagi. So pukul 7 pagi dah full restoran. Sampai pukul 12. 12 tengah hari. Dan 12 tengah hari ialah last order. So by the time habis 1 o'clock, kita dah tutup kafe lah.
Okey, chef, kita juga selain daripada kita lihat seronok ke makan? Okey, sedap eh? Alhamdulillah. Hari ni makan apa? Hari ni kita kena English breakfast dengan chicken chop bersama dengan anak. Sesuai untuk family lah. Dah selalu ke berkunjung tuan? Oh, selalu. Chef dah jadi rakan baik dah. Baik, terima kasih. Jemput makan ya. Okey, itu salah seorang pelanggan dia, chef. Memang rata-rata kalau kami sampai tadi, kita sendiri dah saksikan kebanyakan daripada mereka kalau jumpa saya tadi lah kan, semua cakap kena cuba, wajib cuba. Sebab menu dia memang sangat istimewa. Okey, chef, seterusnya kami nak bawa anda semua untuk melihat bagaimana petugas-petugas ataupun pekerja-pekerja yang ada di dapur ini melakukan tugas mereka seawal jam berapa pagi, chef? 5 pagi dah sibuk dekat dapur. Ini suasananya. Keadaan dapur memang sangat sibuk. Dan kabarnya, chef sebut tadi, lebih daripada 30 pekerja setiap hari bertugas untuk menyediakan pelbagai hidangan. Ada berapa jenis hidangan ala barat, chef? Melebihi 30. 30 jenis hidangan. Okey, satu lagi hidangan yang saya percaya ramai yang nantikan adalah roasted potato. Okey, apa yang istimewanya roasted potato ni? Roasted potato sebab kita roast sendiri, semua fresh dan kita pakai herbs kita sendiri. Kita pakai dan dia tak, kita tak pakai apa ni yang frozen. So hari-hari kita perlukan sebanyak 3 dalam 10 gundi hingga 15 gundi potato untuk buat roasted. Baik, inilah suasana dia ya. Chef pun sedang sibuk. Tapi yang menariknya, walaupun Cafe Salim ni kata chef berkonsepkan countryside, ala-ala kampung, food plating dia nombor satu. Food plating tetap hotel 5 bintang. Sekejap lagi kami nak bawakan kepada anda. Inilah keadaannya ketika ini. Saya bila dah bau aroma makanan ni, chef, tak sabar nak rasa. Ada 30 jenis. Kejap lagi chef akan kongsikan antara menu terbaik pilihan pelanggan. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di MHI. Baik, terima kasih Reina. Bayangkan pagi-pagi kita bedal chicken chop. Itu dia, saya terperanjat. Eh, Melayu mana makan chicken chop pagi-pagi? Kita paling busuk makan sate. Dia makanan barat, Nas. Tetapi budaya makan berat pagi-pagi ni, saya rasa Malaysia ni memang tak asing lagi lah. Eh, tak juga. Kalau kita pergi ke Kelantan, semua makan nasi lah. Yelah, berat lah. Berat. Jadi nasi lemak ni, kalau kita boleh makan chicken chop, tapi protein lah. Very heavy on protein kan? Tapi apa-apa hal pun, seronok. Meriah. Kasim kita kat sana, meriah suasananya. Kita akan kembali berlintas langsung di Cafe Salim kita di Kelang, Selangor. Okay. Tapi sekarang kita akan bawa anda tumpukan perhatian kepada satu video yang tular di media sosial. Bergenang air mata jantan saya. Betul, meruntun jiwa bagaimana seorang anak ini mampu berjumpa dengan ibunya setelah berpuluh tahun ketika hari perkahwinannya. Wow. Jom saksikan. Kita saksikan. Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Oh, takkan hilang buat sang lelaki, tak kisah berapa lah umurnya kan. Bila kita berdepan dengan situasi begini, terutama melibatkan ibu kita, memang akan mengenang air mata.
saya pula yang merindui mak saya. Mak kalau tengah menonton sama ibu mak. Setelah 24 tahun terpisah dan kali terakhir berjumpa dengan ibu beliau adalah ketika berusia 1 tahun 6 bulan. Dan pada hari istimewa itu sendiri, bukan saja bergelar sebagai seorang suami tapi mampu untuk memeluk dan berdepan dengan si ibunya yang juga berada di majlis perkahwinan tersebut. Kita terus bersama dengan tetamu kita. Kita bersama dengan anak Muhammad Abdul Hadi, Yusli dan juga isterinya Nurul Nabila Sabri. Wow, bila cakap isterinya terdengar. Tahniah diucapkan. Hey, Hadi nampak macam bergenang air mata sikit. Ada tisu tak? Tisu sikit bagi dia. Tapi ya, itulah jantan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita nak cerita tentang perasaan bila kita nampak video yang tular ini, ternyata menyentuh hati rakyat Malaysia. Tapi daripada sisi persepsi awak sendiri yang berjumpa dengan ibu buat kali pertama tu, apa perasaan anda di sana? Yang saya rasa waktu first time jumpa dengan ibu saya rasa happy lah sebab itu penantian saya tunggu selama 24 tahun. Lepas tu bila dapat peluk tu, saya kata, "Oish, boleh seronok lah dapat macam dapat peluk macam macam orang-orang lain kan, dapat peluk mak-mak dia orang kan." Itulah. Menunggu 24 tahun ya. Dan sebagai seorang isteri kan, semestinya kebahagiaan, kegembiraan suami kita tu menjadi kebahagiaan kita juga. Dan bila melihat sang suami pada pertama kali dapat memeluk, awak sendiri dapat berjumpa dengan ibu mertua pada hari itu, apa perasaannya bagi awak? Perasaan sebab dan saya happy tengok suami saya happy juga. Sebab benda tu daripada dulu lagi dia selalu bercerita nak macam kawan-kawan lain, nak dapat peluk, sentuh, tengok. Lalu dapat tengok melalui video call je kan. Tu dia dapat jumpa tu benda yang happy lah. Kita yang menonton pun tumpang gembira. Dan kalau kita saksikan tadi bingkisan ataupun video viral tersebut, kita juga memaparkan ibunya yang kita sekarang perkenalkan, Puan Mingga Bella Aprilensi yang kini berada di Kalimantan, Indonesia. Puan Ibu Bella masih menitiskan air matanya. Selamat Puan pagi. Bella, minta maaf kita kita ala kerana kita ada menitiskan air mata pagi-pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bella. Oh, alamak. Mungkin volume dia kena, audio dia kena on sikit. Audionya perlu di-unmute-kan. Puan Mingga. Adakah audionya okey di sana? Okay. Okey. Kira 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Betul, baru dia boleh dengar. Itulah suaranya. Jadi pada tahniah buat Puan Mingga, kita semua tumpang gembira. Jadi saya difahamkan pertama kali berhubung dengan Hadi dan juga kembarnya Hakim adakah pada usia mereka berumur 13 tahun. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit pertama kali dapat berbicara secara atas talian bersama dengan anak kandung. Silakan. Gembira itu kan. Kami sudah lama memimpikan hal ini. Dan untuk pertama kalinya bertemu, mereka panggil ibu, ya. Hati rasa sebab. Saya pasti sebab perasaannya. Kita sebagai, ialah sebagai ayah, sebagai ibu. Bila pada hari istimewa tersebut mampu berjumpa dengan anak kita buat pertama kali. Dan sebelum ini kita difahamkan Puan Mingga berhubung dengan Abdul Hadi ini secara media sosial dan sebagainya. Bagaimana apabila anaknya menjemput Puan sendiri untuk menghadiri majlis perkahwinan? Pada ketika itu, perasaannya teruja, terus beli tiket ke? Bagaimana? Perasaannya macam mana itu, Puan? Ya, kita sudah merancangkan itu semua. Sejak mereka bilang mau menikah, saya sudah merancangkan itu semua untuk pergi ke sana. Ini kita bertemu untuk pertama kalinya. Baiklah. Jadi untuk Hadi yang kini mungkin tak selalu berjumpa kan, tak selalu berjumpa. Jadi sekarang ni bila dah ada hubungan dan sebagainya, mungkin apa lagi langkah Hadi untuk mengeratkan lagi silaturahim? Insyaallah selepas raya mungkin saya akan pergi Indonesia, saya akan bercuti dengan diorang lah. Wah, bercuti. Okey. Okey, ini gambar Abdul Hadi dan juga adik kembarnya. Sewaktu berusia berapa tahun tu? Dan 3 tahun.
Dua tahun, tiga tahun. Ya. Okay. Mungkin nak bertanya kepada Hadi sebagai seorang lelaki lah yang membesar tanpa seorang ibu. Memang tergerak hati untuk mencari ibu. Di mana ibu saya dan sebagainya. Jadi sekarang dengan laman Facebook, semuanya berjalan lancar. Boleh cerita sikit perjalanan di sana? Waktu saya umur, waktu kecil, ayah saya kalau balik kerja, saya akan selalu tanya, ayah mana ibu, mana ibu. Ayah akan cakap, ibu kerja jauh, tak boleh balik. Lepas tu dah besar sikit, mereka kena, dah lama-lama dah tahu bila mereka dah berpisah, saya cakap kena cari ibu lah. Dan lepas tu saya cari-cari, saya jumpa. Tu, di Facebook ya? Di Facebook. Apa yang Hadi titipkan ketika menghantarkan mesej pertama kepada ibu? Mesti gemuruh buat tu kan? Pertama kali, apa yang awak tulis? Boleh kita tahu? Saya tulis, ibu, kenal tak nak ibu, kembar Hadi dan Hakim. Allahuakbar. Ibu membalas dengan? Ibu balas, kenal, mestilah kenal sebab Hadi dan Hakim kan dari rahim ibu. Allahu Akbar. Susah saya nak teruskan wawancara begini. Minta maaf Ibu Bella ya. Minta maaf sangat-sangat kita ungkit kembali. Jadi mungkin pesanan daripada seorang ibu yang bertemu kembali bersama dengan anak tersayang, pesanan buat anak dan juga menantu yang baru. Silakan Bella. Selamat berbahagia anak ibu. Selamat baru buat menantu ibu Madura juga mengajari Adi nanti yang baik. Adi, maaf ya nak. Iya. Tetap sama-sama berdoa untuk keluarga kita ya, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Baik ibu, boleh. Ya kak, salam buat keluarga juga ya di sana. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah, kita yang menonton ni pun tak dapat nak menahan air mata. Saya minta maaf tapi Allah, satu momen ni sangat. Sebab saya pula tak buat tisu. Peluang untuk kembali bersama dengan ibu dan ayah selepas terpisah dan sebagainya. Dan dalam kesempatan ini, Hadi sendiri dapat menjalani kehubungan bersama semula dengan ibu. Apakah harapan awak dan apa yang awak ingin pastikan selepas ini supaya keluarga Hadi ini terus erat, ya? Kekal erat sampai ke bila-bila? Saya takkan biar benda tu jadi macam dululah. Kita orang akan selalu kontak bagi takkan terpisah langsunglah. Sebab benda tu kan saya teringin sangat-sangat kan dari kecil. Dan lepas tu bila dah dapat, mestilah saya nak bergairat-gairat benda tu. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Baik, kepada Hadi pula, inilah peluang anda untuk meluahkan isi hati kepada Puan Bella. Silakan. Ibu, Hadi terlalu seronok bila dapat ibu. Hadi sayang ibu sangat-sangat. Hadi tak akan tinggal ibu macam mana sekalipun. Hadi akan jumpa ibu selepas ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Jadi bawalah bersiar-siar. Pergi makan angin. Pergi makan yang sedap-sedap. Jadi apa tu kepada kedua pengantin baru kita daripada tim MHI dan juga insyaAllah seluruh layar Malaysia mengucapkan selamat pengantin baru. Dan kami mendoakan sebaik-baiknya buat anda berdua dan juga buat Ibu Bella yang berada di Kalimantan Indonesia. Terima kasih kerana bersama-sama kami pada pagi ini berkongsi perasaannya. Ya. Kita cakap terima kasih juga kerana berkongsikan momen yang sangat-sangat istimewa itu kepada kita semua untuk mengingatkan kita lagi. Sayangilah siapa yang ada dengan kita, ibu ayah kita. Kalau belum berhubungan mereka sejak sekian lama kan, Nas? Betul. Kita hubungi mereka hari ini juga. Hari ini juga pastinya. Kepada anda yang sedang menonton, ada yang sudah rindu ibu dan bapa, ambillah peluang ini ya. Ambillah peluang ini untuk meluahkan rasa kasih dan sayang buat mereka. Baik, kita akan berehat seketika dalam kita cuba kesatkan air mata sikit. Dan kita cuba rendahkan suasana. Selepas ini, topiknya agak berat juga kepada anda. Terutama yang tinggal atau bekerja di bangunan yang tinggi. Risiko kebakaran tetap ada dan kita akan bersama dengan pejabat bomba untuk berbicara tentang isu ini. Terus ke menonton Malaysia hari ini. Alah, kisah mata saya. Lima unit rumah di Blok 70 Flat Sri Sabah Ceras, Ibu Negara, musnah dalam kebakaran malam tadi. Pada 11 Februari lalu, satu kes kebakaran di Flat Sri Sabah Ceras yang melibatkan 6 buah rumah dilaporkan.
Kejadian tersebut dikatakan berpunca daripada kegagalan litar pintas sebuah kediaman di tingkat 17 sebelum merebak ke 5 buah rumah yang lain. Kemalangan seperti ini bukan pertama kali berlaku di kawasan perumahan bertingkat yang memusnahkan harta benda, malah sehingga ada yang mengorbankan nyawa. Adakah kediaman bertingkat seperti flat ini mempunyai ciri-ciri keselamatan yang ditetapkan jika sebarang insiden yang tidak diingini berlaku? Kru Malaysia hari ini berkesempatan melakukan tinjauan di lokasi kebakaran bagi melihat keadaan sebenar, terutama dari segi keselamatan penduduk ketika berlaku kebakaran. Menurut salah seorang saksi kejadian, Nur Syahidan Ahmad, 38 tahun, kejadian yang berlaku sekitar jam 9 malam itu menyebabkan dia dan penduduk lain panik. Menurutnya, hos pemadam api yang tidak berfungsi di tingkat berkenaan menyebabkan mereka gagal membantu memadamkan api pada awal kejadian. Walau bagaimanapun, kecakapan Syahidan dan penduduk sekitar berjaya mengeluarkan penduduk di flat tersebut dan tidak melibatkan kemalangan jiwa. Kejadian yang jadi sekarang ni kita dah nampak ada kesedaran daripada tanggungjawab jiran-jiran. So, diorang pun dah pastikan air bomba ada. Dan pihak yang berkenaan pun dah datang checking. So, saya pun sebagai penduduk sini, saya sendiri pun pergi cek air bomba ada tak ada daripada tingkat 16, tingkat 17. So, kalau ada apa-apa paip bomba bocor ke apa pun, diorang akan maklum pada saya lah untuk tindakan selanjutnya. Selain itu, kru kami juga berkesempatan melihat struktur kediaman rumah flat itu. Setiap satu rumah mempunyai 2 buah bilik dan 1 kotak agihan sistem bekalan elektrik yang diletakkan bersesuaian dengan keluasan kediaman. Kotak ini perlu diperiksa setiap sebulan sekali bagi memastikan sistem elektrik di dalam rumah berada dalam keadaan baik. Menurut penduduk di kawasan berkenaan, bilik bomba juga disediakan di setiap blok namun tidak pasti sama ada berfungsi dengan baik atau tidak. Kami juga sempat melakukan tinjauan di kawasan perumahan bertingkat yang lain. Menurut penduduk di sekitar perumahan flat ibu kota, kebanyakan hos dan alat pemadam api di flat mereka tidak berfungsi. Rata-rata rumah bertingkat ini turut mempunyai tangga kecemasan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Walau bagaimanapun, terdapat juga flat yang mempunyai masalah tangga yang rosak dan tidak diselenggara sebaiknya. Keadaan ini mungkin mendatangkan bahaya kepada penduduk ketika berlaku kecemasan. Okay, baiklah, sekarang ni saya cuba untuk memasuki salah sebuah flat di sekitar ibu kota. Dan jika anda dapat lihat, kenderaan diparkir di sebelah kiri dan kanan bahu jalan yang menyukarkan proses untuk saya masuk ke dalam kawasan flat ini. Sedangkan saya yang hanya menaiki kereta, sukar untuk masuk ke kawasan flat ini. Ini kan pula truk bomba yang akan masuk jika berlaku sebarang kecemasan dan kebakaran. Persoalannya, adakah penduduk rumah bertingkat ini sebenarnya cakna mengenai isi dan kebakaran yang mungkin berlaku? Dari segi penduduk, memang wajib, bagi saya wajib untuk mengetahui faktor-faktor dari segi macam mana nak menangani ataupun dari segi kebakaran ni. So, at least bila dah ada tubuh tu, ada knowledge. Penting. Ilmu dari segi nak undang api ni penting. Semua orang kena ada. Jadi, bila ada knowledge, dia dilatih untuk, bomba akan melatih untuk dari segi cara memadamkan api semua ni dan bahaya api dan juga bagaimana cara kita nak menyelamatkan diri kita dan juga harta benda. So, benda perlu ada. Kenalah sentiasa berjaga, kalau boleh kita nak pastikan inilah, sediakan yang pilih apa air yang betul. Yang berfungsi lah, sebab ada yang kata air tak ada, tak berfungsi. Jadi kalau boleh siapkan itu semualah kemudahan untuk kita orang ni lah. Kalau boleh setiap yang ada kat sini kena ada ni lah, apa yang bomba tu punya fire tu, dengan kalau boleh tempat parking yang betul lah.
Usaha daripada pelbagai pihak perlu terus dilakukan bagi memastikan keselamatan penduduk terjamin. Bertindak sebelum terlambat. Terima kasih di atas tinjauan yang dilakukan oleh wartawan kita Aminah di kawasan-kawasan rumah-rumah pangsa di sekitar Lembah Kelang. Dan ternyata mungkin penduduk-penduduk di sana masih kurang cakna akan keselamatan daripada kebakaran. Jadi kita kena tanya kepada penonton kita, ya, adakah anda bersedia menghadapi risiko kebakaran di kediaman anda? Kita terus bincangkan berkenaan dengan risiko kebakaran di kawasan tempat tinggal bertingkat bersama dengan PPJB ataupun penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammad Syoki Hamzah, iaitu Ketua Cawangan Pusat Pengurusan Operasi Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Tuan, terima kasih meluangkan masa, dan kita memasuki dalam konteks ini di mana tanggungjawab bomba adalah untuk menyelamatkan dalam tempoh masa yang terdekat atau terpantas. Tetapi berdasarkan dengan kekangan yang dihadapi, apakah antara kesilapan ataupun orang kata kegusaran yang berlaku apabila pihak bomba sendiri ingin ke lokasi untuk menyelamatkan keadaan, Tuan? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum. Jadi terlebih dahulu saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak TV3 kerana sudi menjemput pihak Jabatan Bomba untuk berkongsi maklumat dan sebagainya lah berkenaan dengan keselamatan kebakaran terutamanya di premis kediaman. Yeah. Jadi kalau kita tengok dari segi selalunya lah, kalau kita tengok dari segi kesilapan masyarakat. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan masyarakat, itu adalah kita sendirilah. Kita sebahagian daripada masyarakat, kan? Jadi kalau kita tengok, kita ambil contohlah. Contoh bila kebakaran berlaku di rumah, flat dan sebagainya. Masalah pertama sekali, akses untuk jentera bomba untuk sampai ke tempat kejadian. Jadi kita tengok banyak parking-parking kenderaan penghuni-penghuni diletak di atas jalan-jalan di mana jalan itu merupakan akses bagi jentera bomba. Ini dia akan melambatkan lagi jentera bomba untuk sampai ke tempat kejadian. Okay. Jadi kalau kita tengok lagi kesilapan kita lah, kalau kita tengok dari segi kebanyakan, kalau kita tengok lah rumah-rumah, terutama kawasan rumah kampung. Kita tengok rumah kampung kebanyakan, kita tengok dari segi pendawaian elektrik sendiri. Pendawaian elektrik rumah kampung adalah single phase. Jadi single phase kita tahulah, ya. Kalau rumah model, rumah banglo ni kebanyakan dah pakai tap phase lah. Maknanya dia lagi kuat dan lagi tinggi dia punya apa tu, dia punya risiko dia. Kan? Jadi kalau kita tengok sekarang, walaupun rumah single phase, kebanyakan penghuni sekarang kan menggunakan alat-alat elektrik yang berlebihan. Kan? Baik. Single phase, contoh kita ambil kawasan dapur, kan? Sekarang kawasan dapur kalau kata penapis air dah wajib ada. Sekarang lepas tu ditambah lagi rice cooker lah, apa lagi ketua microwave. Microwave lah. Tapi kita tengok dia punya kemudahan plug point dekat dapur berapa aja, kalau yang single phase mungkin ada satu, ada dua. Alat elektrik banyak. Jadi mau tak mau kadang-kadang dia orang guna ni. Dia pakai adapter. Kan? Contohlah. Ataupun dia pakai yang extension macam ni. Itu yang bahaya tu. Tambah beban. Banyak dah nak guna barang elektrik tadi. Dia akan pakai. Kita pun tak tahu extension ni diluluskan oleh jabatan standard ataupun ada apa tu, kelulusan daripada pihak Siri pun kita tak tahu. Betul. Kan dia. Jadi bila guna perkakas elektrik yang banyak, sudah mesti dia punya overload dia tinggi. Overload dia tinggi. Bila overload tinggi, jadi dia berlaku, dia akan berlaku panas di soket-soket tersebut, dan lama-lama dia boleh menyebabkan kebakaran. Baiklah, jadi kalau kita tengok dekat kita punya apa tu, kita di DB sendiri pun kita tak pernah test. Automatik dia tu, sama ada automatik tu berfungsi pun ataupun tidak berfungsi. Kalau kata dia tidak berfungsi, dia lagi menambahkan risiko kepada kebakaran tersebut. Itu yang kita kena pastilah. Dan satu lagi, kita tengok kalau ikut Suruhanjaya Tenaga, setiap 10 tahun kita kena buat kita cek wayari-wayari di rumah kita. Setiap 10 tahun ya?
setiap 10 tahun. Kita sendiri, saya ingat kita pun janganlah kita nak cek wiring dekat rumah. Betul, betul. Itu memang berlaku, satu yang kita tak cana. Kita tak tahu. Itu kita tengok benda ni simple aja kan. Tapi masalahnya kita tak buat. Ini kesilapan yang kita kena pastilah pada masyarakat pada hari inilah. Baik-baik, terima kasih di atas pencerahan yang dilakukan oleh pihak tuan. Saya tak pun tak terfikir jugalah dalam kita fikir tentang okey, anak-anak jangan main api dan sebagainya. Pendawaian elektrik merupakan antara faktor utama ya. Tak kisahlah rumah kediaman di atas tanah ke, rumah pangsa ke dan sebagainya. Jadi di sini saya ingin bertanya, okey, kalau kita nak cek pendawaian di rumah dan sebagainya, takkan kadang-kadang kita nak pergi kopakkan dinding dan sebagainya, nak tengok semuanya okey ke tidak. Jadi kita bersedia dengan risiko kebakaran alat pemadam api dan sebagainya. Boleh saya bertanya, alat pemadam api itu adakah ia wajib dalam setiap rumah di Malaysia? Okey, Das. Kalau secara dasarnya kita tengok untuk kediaman, untuk premis kediaman persendirian, kita belum wajibkan lagi. Tapi kita ada buat kempen kesedaran kebakaran dan sebagainya. Alhamdulillah. Di mana kita kenali sebagai satu rapi. Maknanya satu rumah, satu alat pemadam api. Alat pemadam api contohlah yang saya bawa ni. Jadi lepas tu kalau tak silap saja, kalau mengikut UBBL ataupun Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, pindaan 2021, setiap premis dikendaki mengadakan sekurang-kurangnya satu unit alat pemadam api. Baik. Itu antara yang perlu kita ada. Ya. Bukan sahaja kita melakukan pemeriksaan berkala setiap 10 tahun pendawaian kita, tapi juga adanya pemadam api itu. Dan tuan, selain daripada mempunyai perkakasan yang betul dan tidak terlampau membebankan peralatan elektronik, adakah terdapatnya pengetahuan asas lain yang kita sebagai penghuni rumah, tak kisahlah bertingkat ke ataupun landed ke dan sebagainya, adakah terdapat perkara lain yang perlu kita pelajari sekiranya berlaku kecemasan, tuan? Okey. Ini contoh. Kita nak tanya dengan Nas dengan Sofia sendiri. Okay. Tahu tak alat pemadam api ni macam mana? Oh, tahu macam mana nak gunakan? Kita nak guna. Dia ada. Saya mampu tergelak saja tuan. Tak, dia punya frasa kata dia pas kalau tak salah. Ada contoh saya. Macam ni kan. Okey. Katakan ini bukan kita nak contoh saja kan. Berlaku kecemasan di studio kan. Jadi berlaku kecemasan, alat pemadam api ada. Tapi kita tak ada asas, tak tahu nak guna macam mana. Jadi kan, jadi maknanya perpasangan yang ada dekat bangunan itu adalah menjadi sia-sia. Pasal kita sendiri tak tahu. Jadi ilmu dalam nak menggunakan asas pemadaman adalah perlu. Sebab kita tahu alat pemadam api merupakan asas pemadaman yang utama yang berada di premis. Ini kena diperhatikan dari segi education, macam mana cara nak guna kan? Jadi kita nak seolah-olah macam Nas sendiri ke Sofia sendiri boleh bertindak sebagai seorang anggota bomba sebelum kita sampai. Sebab itu dia tengok, dia bergantung kepada jenis maksud bangunan, penggunaan bangunan dan saiz bangunan itu sendiri. Jadi kalau ikut UBBL dalam jadual ke-10, jadi kita telah tetapkan pengesanan dan pemadam, sistem pemadaman yang perlu ada pada bangunan tersebut. Jadi, sistem yang ada pada bangunan, dia seolah-olah macam satu jentera bomba. Kenapa kita ada jentera bomba? Pasal kita nak buat tadi. Kita nak bawa air, nak bawa peralatan, anggota dan sebagainya. Jadi sekiranya di kawasan Sofia dengan Nas dah ada, semua kepadatan dah ada air, dah ada hose ray, dah ada alat pemadam api. Jadi Nas dengan Sofia boleh bertindak sebagai seorang anggota bomba. Jadi boleh padam sendiri. Ini untuk guna untuk
penghuni-penghuni di tempat tersebut, di komuniti tersebut. Ini satu pemahaman yang betul-betul kita kena terapkan kepada penonton-penonton kita. Kalau anda bertinggal di rumah, anda juga seorang anggota bomba yang harus bersiap siaga sentiasa. Bagus tu, bagus. Jadi kat sini, kalau kita cerita tentang rumah bertingkat pula atau bekerja di bangunan bertingkat pula, apakah tips yang boleh Tuan kongsikan kalau berlaku kebakaran di kawasan yang bertingkat? Apa kita kena lakukan kalau api di bawah kita? Apa kita lakukan bila api itu di atas kita? Bagaimana Tuan? Ya, dia kalau kita tengok dari segi apa tu, dari segi cara-cara lah, kalau kita dalam apa tu, dalam ilmu kebombaan ni kita panggil cara-cara melepaskan diri bila berlaku kebakaran. Okay? Jadi kita tengok secara basicnya, kita kena tahu kediaman kita duduk mana jalan keluar utama. Ya. Kan? Pintu keluar utama bila berlakunya kebakaran, kat mana kita nak keluar. Okay? Lepas tu keduanya kita tengok dari segi pemasangan. Contoh, kadang-kadang sekarang ni kita terlampau sayang kepada harta dan sebagainya. Sehingga kita perangkap diri kita di dalam rumah kita sendiri. Contohnya pemasangan gerai-gerai yang tak boleh dibuka. Gerai-gerai yang tidak mematuhi standard. Jadi bila berlaku kebakaran, kita nak keluar tak boleh. Pasal gerai telah dikunci. Anak kunci kita tak tahu letak dekat mana. Ya, pasal kita tak letakkan good housekeeping dekat rumah. Nah, ini masalah pertama dia. Jadi sekiranya, nasihat saya, sekiranya berlaku kebakaran. Tadi kalau katakan terdapat alat pemadam api. Saya yakin kalau kediaman bertingkat, paling tak ada alat pemadam api ada. Untuk kediaman bertingkat. Ya. Ada hose rail dan sebagainya. Jadi guna untuk pemadaman peringkat awal sebelum api tersebut menjadi besar. Yeah. Jadi sekiranya kita terperangkap di dalam rumah, kita cari tuala, kita basahkan tuala, tutup kita punya hidung dan kita kena merangkak. Kita kena merangkak untuk pergi keluar daripada tempat kejadian tersebut. Pasal kalau kita tengok pintu, pasal pintu di bawah tu dia ada jarak, dia ada renggang sikit pintu kat bawah. Jadi pintu itulah tempat angin apa oksigen daripada luar masuk ke dalam untuk membantu kita merangkak keluar untuk tempat yang selamat. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan memberikan kita satu peringatan. Tuala basah dan kita merangkak, jangan kita tinggikan pula. Sebab di situlah mana karbon dioksida dan juga dan kebakaran. Asap, ya. Kita ucapkan terima kasih kepada PPJB Muhammad Ashoki Hamzah, Ketua Cawangan Pusat Pengurusan Operasi, Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM. Terima kasih Tuan. Tapi hormat untuk anda Tuan. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Saya sukakanlah perkataan tadi, kita semua kena fikir sebagai anggota bomba. Betul. Bayangkan kalau api kecil tu kita mampu untuk menangani pada peringkat awal yang taklah terjadi kemalangan jiwa. Sebelum dia jadi marah dan sebelum kita kena panggil bomba yang betul begitu. Baiklah, kita akan berehat seketika dan apabila kita kembali bersama dengan Hazrina Kasim di Cafe Salim di Sambung Kelang. Makan. Sambung makan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama kami dari Cafe Salim untuk kita kongsikan pula antara menu hidangan yang sentiasa menjadi pilihan pelanggan. Depan saya ni, saya pun rambang mata chef. Tak tahu nak rasa yang mana. Sebab kat sini katanya ada 30 jenis hidangan istimewa. Ini baru sedikit saja ya. Dan kalau kita tengok ada makanan daripada tempatan sendiri. Nasi lemak ayam rendang, ayam goreng berempah. Sebab chef pernah bekerja di Sarawak. Jadi kita bawakan istimewa mi kolok dan juga laksa Sarawak. Lepas tu ni semua adalah hidangan ala barat. Chef, cerita sikit antara menu-menu yang power ni. Yang power ialah ni steak, beri anggur steak, okay. Chicken, grilled chicken, okay. Seafood chowder, okay. Omelette, steak sandwich, fish, fish and chip, poached egg dengan smoked salmon, dengan asparagus. Dan kita ada egg benedict sebelah sana. Ya, and then kita ada roasted salmon sebelah pagi, dan kita ada rack of lamb, dan ini Monte Cristo, dan kita ada breakfast pizza. Dan kita punya speciality kat sini ialah roasted potato, di mana kita roast sendiri dengan herbs. Ini yang
istimewanya ya chef ya. Okey, kalau kita lihat sebenarnya ini memang menu-menu pilihan pelanggan. Yang paling menarik perhatian walaupun keadaan kafenya ala-ala countryside, ala-ala kampung gitu, tetapi food plating ataupun food presentation tetap bertaraf hotel 5 bintang. Chef katanya nak tunjuk skill lah sikit kan. Macam mana nak cairkan mentega dekat steak ni. Silakan. Okey, okey. Ini memang kita buat secara live ya. Untuk setiap pelanggan kalau order Black Angus steak ni, inilah dia. Aroma dia dah mula naik, memang sedap. Butter tu akan masuk ke dalam steak tu, okay. Dengan herb dia sekali. So bila makan tu tak perlu sos pun okey dah. Saya rasa dan daging sangat, sangat lembut. Chef tunjuk hari ni antara pilihan pelanggan yang selalu datang order ni. Nak tahu juga pilihan chef sendiri yang mana? Saya kopi dengan roti kering je cucah pagi. Chef tetap menu dia yang paling simple sebab ni dah biasa kot chef ya, dah makan dah. Okey chef, takkan saya nak pandang je kan. Nak rasa tapi yang mana chef recommend kat saya ni? Grill chicken. Okey. Sebab hari ni pakai hand mic, kita letak sekejap. Sambil-sambil saya makan, chef komen sikit. Kenapa ni perlu jadi pilihan utama pelanggan? Ini sebab pilihan utamanya sebab nombor satu, chicken ni memang kita grill fresh. Kita masuk ke dalam oven. Order baru kita buat. Kita bukan pre-cook ke apa. Dan potato pun kita pakai potato roasted yang fresh. And then vegetable pun kita pakai fresh vegetable. Semua bukan frozen ya. Yeah. Rasa tu dan sos yang saya buat ni ialah sos dia panggil shaslik. Dia special pakai smoky taste. Rasa macam asap sikit. Smoke liquid. Cuba ni. Cuba. Okay. Makan lupa nak pegang mic, Chef. Okey, memang sangat sedap. Ni baru saya rasa grilled chicken. Sos dia ternyata sangat-sangat berbeza. Lepas ni nak sambung makan lagi. Chef, seterusnya nak suruh saya rasa yang mana pula ni? Potong steak ni dan try dia punya daging. Kita try makan steak. Wah, hari ni habis diet, Chef. Okey, Chef pegang. Okey. Potongannya pun sangat lembut. Okey. Okey. Okay. Chef. Ini sos apa pula, Chef? Ini herb sauce. Herb sauce. Herbs. Okay. Kita rasa. Rasa mentega dalam steak tu. Herb dia cukup rasa. Memang macam rasa makan dekat hotel 5 bintang, Chef. Sedap sangat. Chef, untuk mereka yang nak datang ke sini, mungkin boleh wawarkanlah bila dibuka, jam berapa dan apa yang boleh mereka dapatkan yang menarik di sini. Cafe Salin dibuka daripada pukul 7 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Dan pukul 12 tengah hari ialah last order. Dan kita boleh dapatkan menu-menu ini di cashier. Dan Baba ni kita akan buat barang yang special every week. Every week saya akan keluarkan menu baru. So setiap kali kita akan update lah. Boleh datang setiap hari kecuali jangan datang hari Isnin. Sebab hari Isnin chef nak berehat seketika. Boleh datang untuk nikmati hidangan ini. Okey, saya dan juga kru produksi ditemani oleh penerbit lokasi Afiq hari ini, Andali dan juga Amirul. Nak jamu selera, anda jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di MHI. Kita berehat seketika.
Baik, terima kasih kerana masih bersama kita. Sementara rakan sekutu kita, Hazrina Kasim, seronok makan di Cafe Salim. Kita pula nak membawa anda cakna akan isu yang sering disebut-sebut, terutama di kalangan ibu dan bapa, akan anak-anak ataupun generasi muda kita yang tidak atau kurang minat untuk sambung belajar. Kalau kita lihat kejutan, kalau kita baca atau kita lihat video-video yang telah tular, anak-anak murid menghantar kertas peperiksaan yang kosong, dan kalau kita lihat data pula, kita mendapati 72% lepasan SPM tidak berminat untuk sambung belajar. Jadi sebagai rakyat yang prihatin, kita membawakan satu entiti yang ingin mengubah hakikat ini, insyaAllah. Kita bersama dengan Tuan Hassan Ithnin, pengarah pengurusan YEG Academy, dan juga Azizul Hakim Suhaimi, pengarah pemasaran YEG Academy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segak dan bergaya, mindanya pun luas terbentang. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan kepada anda yang menjadi pemain industri yang menjadikan platform khidmat nasihat pendidikan, kalau tak salah saya. Jadi apakah respon tuan tentang mukadimah saya tadi? Terima kasih kepada NAS. 72% pelajar lepasan SPM di Malaysia tidak berminat untuk sambung belajar. Ini data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2019 lagi. Tepat. Dan trend ini berterusan. Terutama selepas pandemik, ya. Betul. Dan ini adalah satu isu yang sangat membimbangkan dan kritikal. Jadi, what is the solution? Kalau kita nak selesaikan satu-satu masalah, kita kena tahu what is the issue atau kita kena tahu what is the root of the cause of the problem. Bagaimana? Kenapa? Apa punca pelajar lepas SPM tidak mahu sambung belajar, tidak berminat sambung belajar? Puncanya adalah kerana apa? Pertama adalah, antara punca utama adalah kerana kadar pengangguran di kalangan graduan yang tinggi. Betul. Jadi anak-anak muda ini, dia melihat abang dan kakak mereka sebelum ini belajar bertahun, last kali graduate menganggur. Nombor dua, belajar bidang A, kerja pula bidang B. Betul. Jadi mereka memilih kepada apa? Baik pergi bekerja terus pada gig ekonomi, dapat fast money. Ditambahkan lagi hari ini dengan pengaruh social media yang sangat dahsyat. Mereka memilih to become an influencer. Jadi influencer. So what is the solution? Apa kita YEG buat? Kita bekerjasama dan berkolaborasi bersama dengan institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi KPT untuk kita inovasikan program pendidikan diploma kepada work-based learning. Work-based learning. Work-based learning. Apa tu work-based learning? Belajar sambil bekerja, ya. Belajar berasaskan kerja. Sambil belajar dah dapat gaji dah. Sambil belajar praktikal, panjang. Patutlah hashtagnya, kalau saya baca di sini, belajar terus kerja, ya. Betul. Tanda pagar dia. Cukup menarik tanda pagar ini. InsyaAllah untuk kita menarik minat. Untuk saya, itulah dia keyword dia di sana, ya. Minat untuk belajar. Jadi, macam mana pula pendapat Encik Azizul, ya? Kenapa hashtag ini dipilih untuk mempromosi kempen sambung belajar YEG ini? Okay, terima kasih Cik Nas. Work-based learning adalah diploma yang diinovasikan oleh YEG pada tahun ini. Hashtag belajar terus kerja ini adalah mesej yang jelas sebenarnya kita nak bagi tahu kepada pelajar-pelajar lepasan SPM. Sebenarnya program-program yang kita bawakan di YEG ini, dia mempunyai complete ekosistem. Kita sediakan pendidikan dan kita sediakan pekerjaan selepas tamat pengajian. Okay? Dan konsep pembelajaran work-based learning ni, dia sangat atraktif dan sangat menarik. Kita percaya mampu menarik minat anak-anak muda ni untuk belajar. Okay? So apa? Belajar diploma 2.5 tahun. 1 tahun je secara teori. 18 bulan secara praktikal, dibayar gaji setiap bulan. RM1,000 hingga RM2,000 sebulan. Okay? Dan end up akhirnya, pelajar yang bergraduasi ni, dia bukan hanya ada segulung diploma, tapi dia ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja tu penting. Kerana kebanyakan pekerjaan di luar sana, kena ada work experience. Yes. Kalau tak ada work experience, susah nak bekerja pula. Jadi di sini, kalau kita tambah pula dengan perkembangan teknologi masa kini, seperti AI ataupun kecerdasan tiruan. Untuk saya, kecerdasan tiruan di buku. Jadi pendapat tuan tentang evolusi baru ini. Okey, baik. Ini soalan menarik, Nas. AI ni ada satu analisis dibuat di US oleh investment firm, iaitu Goldman Sachs. Dia mengatakan 300 juta rakyat dunia bakal berisiko hilang pekerjaan dan digantikan dengan AI. Tetapi bukan semua jenis pekerjaan berisiko untuk digantikan dengan AI. Apa jenis pekerjaan yang kita panggil AI proof? Betul. Okey, pertama adalah pekerjaan yang memerlukan creativity. Kedua, human touch. Ketiga, empathy and human interaction. Keempat, skill trade jobs. Pekerjaan yang kerja-kerja berkemahiran. Sebab itu kita di YEG, kesemua program kita adalah, kita berani sebut, is an
AI proof atau Kalis AI. Kalis AI. Kalis AI. Sebab tu kita tawarkan diploma pengurusan haji dan umrah. Pertama, diploma pengurusan haji umrah. Para pelajar kita akan menjalankan work-based learning di Mekah dan Madinah. Kedua, diploma dalam bidang penerbangan. Ada diploma in aircraft management, aircraft maintenance, sheet diploma sheet metal, diploma e-cargo. Dan mereka akan menjalankan work-based learning mereka di syarikat-syarikat penerbangan di dalam Malaysia dan di luar negara. Ketiga, kita ada diploma in hospitality and hotel management. Mereka akan menjalankan work-based learning mereka di hotel-hotel bertaraf 4 dan 5 bintang di dalam Malaysia dan di Dubai. Ramai pelajar kita hantar di Dubai. Dan yang keempat, diploma in healthcare dalam nursing. Wow. Sebab kita berani beritahu, our program yang kita keluarkan di bawah YEG ini adalah program-program AI proof atau Kalis AI. Kalis kecerdasan buatan. Yes. Alhamdulillah. Okeylah. Baik, kita pun semakin suntuk. Jadi bagaimana pula pelajar dan ibu bapa boleh mendapat maklumat lebih lanjut tentang program anda di YEG? Okey, ya, pelajar-pelajar lepasan SPM boleh layari www.yegmy.com dan boleh isi detail kat sana. Kita pun ada media sosial, Facebook, IG, TikTok dan sebagainya. Isi detail dan kami akan hubungi dan kita bagi khidmat consultation secara percuma kepada pelajar-pelajar di luar sana. Dan semua kursus-kursus yang ditawarkan terhad kepada apa yang diceritakan oleh Encik Hassan tadi? Ada pelbagai program lagi. Pelbagai itu program antara lagi. Program yang kita tawarkan. Jadi untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang YEG kalau boleh ya. Jadi insyaAllah kalau kita ada details di atas skrin kita, sila catatkan. Kalau kita ambil screen guide pun boleh untuk anda mewar-warkan kepada anak-anak anda, kepada ahli-ahli keluarga yang mungkin menghadapi kesukaran untuk teruskan berjuang fisabilillah belajar ini ya. Jadi kata akhir daripada Encik Hassan, silakan. Kita dalam satu kempen besar-besaran itu YEG Pesta Sambung Belajar, hashtag belajar terus kerja. Ini adalah satu kempen usaha yang kita buat untuk menarik balik minat dan kepercayaan anak-anak muda untuk nak sambung belajar. InsyaAllah. Jadi boleh terus hubungi kita di laman sesawang kita. Diberi inspirasi oleh dua jejaka kita yang segak bergaya ini daripada YEG Academy. Terima kasih Tuan Hassan Ithnin dan juga Azizul Hakim Suhaimi, pengarah pengurusan YEG Academy dan pengarah pemasaran YEG Academy. Teruskan perjuangan anda. Amin. Sampai percaya. Amin, amin. Baiklah para hadirin pula, para penonton sekalian. Kita hampir kesutukan masa. Ini lidah saya pun ke kiri, ke kanan, tak tahu ke mana. Kita bersama dengan Sofia yang sedang keseorangan di sana. Sofia. Terima kasih, Naz. Peringatan kepada anda semua, peminat-peminat anugerah juara lagu, alami dunia musicalverse di AJL paling ikonik iaitu AJL ke-38. Jangan terlepas anugerah juara lagu 38 pada 3 Mac 9 malam di TV3. Dan jangan lupa untuk stream juga melalui Tonton dan juga Karpet Merah AJL 38 pada 3 Mac 8.30 malam di TV9 dan juga saluran Astro 149. Ya, wow. Hayati kehangatan AJL 38. Anda saksikan sendiri ini antara barisan artis-artis kesayangan anda. Jangan ketinggalan pada 3 Mac ini. Ya. Esok Nas, kita bawakan topik yang agak menarik juga. Kita menyebut tentang zakat dan sebagainya. Tapi adakah kita ingat mengenai dengan zakat emas? Betul. Kalau kita tak pakai emas tu, kita buat sebagai investment. Jadi apa kita kena lakukan, berapa kita kena bayar dan sebagainya. Dan perkataan hari ini yang saya paling tak suka adalah kesuntukan. Sebab tak cukup masa bersama dengan awak. Betul. Kalau kesuntukan masa untuk memadamkan api itu bahaya. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga, memastikan kita pelajari segalanya untuk cara menyelamatkan diri ketika kebakaran. InsyaAllah tips dan keselamatan. Betul. Harap-harap tips yang kami kongsikan bermanfaat buat anda semua. Saya Naz Rahman. Dan saya Sofia Nur Solihatun. Anda semua jaga diri. Kita jumpa esok di Malaysia Hari Ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jaga diri. Bye.